Nia Ramadhani sempat pilih Syaputra usai beri alasan bela Hilda Fitria. Ini penyebabnya. Perseteruan Hilda Fitria, Chris Hatta, dan Billy Syaputra masih bergulir. Semua pihak merasa benar atas statement sebelumnya terkait pernikahan. Terakhir, Nia Ramadhani meminta tanggapan Billy Syaputra mengapa membela sang pacar. Pertanyaan terus terang Nia Ramadhani beberapa waktu lalu sampai membuat Billy terdiam. Pasalnya, secara tajam, Nia Ramadhani mengaku bingung dengan perangai Billy Syaputra yang membela Hilda Fitria. Dengan kasus pernikahannya dengan Chris Hatta yang hingga kini masih menyisakan konflik, seolah tak peduli dengan konflik Hilda Fitria tersebut, Billy Syaputra justru terlihat santai dan tetap memanjakan kekasihnya itu. Karenanya, istri pengusaha Adi Bakri itu mengaku heran dengan kisah cinta Billy Syaputra. Selain itu, Nia Ramadhani juga tak habis pikir dengan perjuangan Billy Syaputra dalam membela Hilda Fitria. Seolah tahu dengan kasus yang tengah membelit Billy Syaputra, Nia Ramadhani pun mengajukan pertanyaan soal aksi mati-matian membela Hilda Fitria. Karena Hilda Fitria adalah sosok wanita yang ia cintai, maka Billy Syaputra pun mengungkapkan akan selalu berada di sampingnya. Gue tipe orang yang kalau udah sayang, ya ketika dihujat, difitnah, alangkah baiknya orang yang gue sayang itu bakal gue bela. Itu kata Billy Syaputra. Mendengar jawaban Billy Syaputra, Jessica Iskandar selaku pembawa acara tayang itu pun kembali memberikan pertanyaan. Jessica Iskandar tampaknya juga merasa heran apakah Billy Syaputra tak pernah curiga dengan sosok Hilda Fitria. Sebab, menurut Jessica Iskandar, banyak isu miring soal sosok. Mendengar pertanyaan bertubi-tubi dari para pembawa acara, Billy Syaputra pun langsung menjawabnya. Dijelaskan Billy Syaputra, ia mengaku tak pernah memikirkan apa pendapat orang lain, sebab yang terpenting menurut Billy Syaputra adalah sosok yang berada di sampingnya. Selama Billy Syaputra merasa bahagia dengan Hilda Fitria, maka ia akan terus menjalannya. Gak pernah gue mikirin orang, kata orang lah. Yang penting gue sama orang di samping gue bahagia, gue jalanin. Itu kata Billy Syaputra. Kaget dengan jawaban Billy Syaputra, Jessica Iskandar dan Nia Ramadhani pun langsung meresponnya. Menurut mereka, saat ini Billy Syaputra sedang merasakan cinta buta kepada Hilda Fitria. Karenanya, Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar pun kompak meminta Billy Syaputra agar tidak buta dalam melihat kenyataan yang ada. Mendengar tanggapan itu, Billy Syaputra hanya terdiam. Tudingan bahwa Hilda Fitria menaruh gundam atau pelet di tubuh Billy Syaputra tiba-tiba saja menyeruak. Narasi soal pelet dan dari Hilda Fitria kepada Billy Syaputra itu muncul usai kepada pertanyaan dari presenter Ratna Listy. Diberitakan sebelumnya, presenter Ratna Listy dan rekannya Panglima Langit terang-terangan menyebut kalau Billy Syaputra diganggu oleh jin. Bahkan jin itu yang menurutnya itu membuat Billy Syaputra merasakan kalau Hilda Fitria itu adalah sosok yang paling sempurna. Padahal menurut Ratna Listy dan rekannya, Hilda Fitria sesungguhnya menyimpan banyak kebohongan. Ia memposting video Panglima yang sedang menyampaikan fakta tersebut. Kemudian memulai video tersebut, Ratna Listy dan Panglima itu pun mengaku ingin membersihkan gangguan itu dari dalam Billy Syaputra. Ratna Listy bersedia mengeluarkan jin yang ada di dalam Billy Syaputra hanya dalam waktu 5 menit.